Weh, aku penjahat. Pengkhianat tanah air. Ha? Barua. Barua Inggeris. Jahat tuan-tuan. Yang meminang aku untuk filem ni yang pertama-tama sekali adalah saudara Nasrul yang merupakan aku punya kus memanah berkuda. Ada satu hari tu dia main kat aku, dia kata aku ada satu kawan ni nama dia Ariel. Ariel ni dia kira buat gambar lah. Tapi sebelum tu aku tak jumpa lagi dengan Ariel ni, aku jumpa dengan Nasrul. Nasrul kata kat aku, mereka ada nak pakai orang berlakon. Jadi orang hat berlakon tu mereka nak hat naik kuda panah-panah. Jadi aku pula dalam hati aku tu tak apalah. Kalau jadi orang kampung ke, pengasuh kuda ke, jadi stable boy ke, aku okey je, tak ada masalah kan. Sebab aku suka kuda. Jadi aku nak, aku tak pernah berlakon yang betul-betul yang sungguh-sungguh ni. Tapi kalau boleh berlakon naik kuda, memang aku mau lah. Jadi aku pun kata kat Nasrul, okey lah Nasrul. Lepas daripada aku dah okey, tiba-tiba ada satu hari Fatah main training memanah berkuda dekat tempat aku. Fatah tanya aku, John nanti hang berlakon juga ke? Cerita aku berlakon ni. Aku tak, tak tahu lah. Aku tak tahu lah. Tapi Nasrul ada beritahu aku berlakon dengan apa kan. Tapi aku tak tahu, aku tak tahu lagi tadi tu. Sebab aku betul-betul tak pasti sehingga lah aku kenal Ariel lah. Jadi Ariel macam, dia tanya aku, dia nak tengok aku punya personality, nak tanya aku lebih kurang lebih orang. Lepas dia kata kat aku, tak apa je, aku rasa kita try lah. Aku try hang untuk satu watak ni. Nanti apa-apa dia pun bagi tahu kat hang apa benda semua. Aku pun okey lah. Lepas tu dia pun bagi kat aku macam kena pergi ukur baju apa semua. Aku ni orang yang betul-betul dalam kepala aku waktu awal tu. Aku orang kampung. Ini baguslah. Dia pun bagus. Orang kampung boleh berjaga yang bagi pergi ukur baju kat orang kampung. Aku memang tak tahu apa. Sebab aku tak pernah berlakon pun. Aku ikut je lah. Grup WhatsApp kata apa-apa aku ikut. Aku sampailah hari yang mana yang tiba-tiba ada baca skrip. Hari baca skrip. Aku pun pilih baca skrip. Aku tak tahu apa baca skrip tu macam mana pun. Hati aku usah dia nak tanya aku macam mana ke mati aku. Aku malu nak cakap apa orang. Aku kan henti. So aku tak apa aku pergi. Aku naik atas tu aku nampak Ayawan Hanafisu di pintu masuk. Lepas tu aku nampak ada pelaku-pelaku lain semua. Aku lah tengok padam lah aku. Apa ni? Aku duduk dengan rakyat jelata saja. Kan dia tak nampak rakyat ni. Okey tak apa. Tiba-tiba aku nampak Amirul Afendi. Amirul tu buat aku macam, dia ni nampak macam saya nampak di TV ni. Dia ni dah nampak friendly sikit dia kan. Lepas tu aku pun duduk lah. Lepas pada baca skrip tu dia beritahu nama aku siapa semua. Aku pun tengok dia. Weh, aku penjahat. Pengkhianat tanah air. Barua. Barua Inggeris. Jahat tuan-tuan. Aduh, lepas tu aku macam, wah, lepas tu aku tengok dialog aku. Mana dialog aku semua ada yang, aku tanya Mirul. Mirul, Mirul pakai kat tu. Tengok aku pun, macam tu dia. Kami duduk melawan. Lepas tu aku, barulah aku belajar macam ni lah. Macam ni rupanya baca skrip kan. Orang cuba untuk masukkan suara mereka ke, watak mereka ke sambil baca skrip tu. Jadi kita tahu dia ni watak apa, scene ni macam mana apa, lebih kurang. Barulah aku belajar sikit-sikit, tak pernah. Memang benar tak pernah. Setakat kelas Fardu Ain ke, taklimat ringkas ni pernah. Lain lagi, hak ni tak pernah. Jadi habislah satu bab tu. Jadi tinggallah tunggu hari yang nak pergi berlakon tu. Jadi aku ni nak bagi tahu ke orang, tak tahu nak bagi tahu macam mana sebab aku pun tak tahu apa lah nasib aku kelak ni kan. Di depan ni aku dah bersanggup satu benda yang aku rasa dia susah ni. Sebab aku pula rasa macam, hari kalau dia suruh buat apa-apa yang aku tak kerti macam mana. Sebab aku pula rasa ini ada something, satu cabang seni yang aku selalu kutuk orang. Aku selalu kata dia ni kayu, tak tahu berlakon, cakap gagak, penampak mulut. Lah ni aku dah, aku pergi duduk di sana baru tahu lagi tinggi rendah. Baru aku pula boleh tahu sama ada betul ke aku cakap ni. Aku pandai-pandai saja, aku tak tahu apa-apa ke. Atau aku nak kena belajar banyak lagi sebenarnya pasal dunia lakonan ni. Jadi disebabkan itulah aku terima job ni. Lepas tu aku bergeraklah ke dunia lakonan.